Baik, kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Penonton, pernahkah anda terfikir berapa banyak pengambilan gula dalam makanan dan juga minuman anda pada setiap hari? Saya yakin ramai dalam kalangan kita yang bangun sahaja pagi mengambil makanan dan juga minuman yang manis-manis. Ialah menjadi lumrah bagi kita rakyat Malaysia sebab gula merupakan salah satu intipati penting dalam bahan masakan yang menjadi makanan ruji dan juga minuman ruji kita setiap hari. Jadi hari ini kita nak berbincang berkenaan hidup lebih manis tanpa gula. Kita bersama dengan tetamu kita secara Google Meet, iaitu kita bersama dengan Hajah Basmawati Baharom yang merupakan Ketua Jabatan Dietetik dan Sajian Hospital Kuala Lumpur. Assalamualaikum, Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, topik pada pagi ini sangat penting, Puan, untuk kita sampaikan kepada seluruh masyarakat Malaysia khususnya berkenaan dengan azam baharu. Pastinya kita nak menjadi lebih sihat dan salah satu intipati utamanya adalah untuk kita mengurangkan pengambilan gula dalam makanan dan juga minuman kita. Terlebih dahulu, Puan, mungkin kita boleh kongsikan berkenaan apakah antara jenis-jenis gula yang ada dan mengapa ianya berbahaya jika gula ini diambil secara berlebihan. Okey, menawar macam ni ya. Okey, selamat pagi semua. Assalamualaikum semula seluruh rakyat Malaysia yang mendengar SPM pagi ni ya. Okey, gula sebenarnya kita kategorikan dia sebagai karbohidrat makanan yang tergolong dalam karbohidrat, tetapi karbohidrat ringkas. Ringkas, simple. Yang paling ringkaslah ya, yang paling ringkas. Gula yang sekarang ni berada di pasaran tu adalah gula ringkas atau karbohidrat ringkas. Ya, karbohidrat. Dalam kelompok karbohidrat ni kita ada dua jenis sebenarnya yang paling senanglah, ya, yang paling senang yang masyarakat perlu tahu, karbohidrat kompleks, iaitu tergolong dalam kelompok macam nasi, pasta, mi, kuitiau, roti, itu semua adalah kelompok karbohidrat kompleks. Dan dia memerlukan proses, dua tiga jenis proses dalam badan kita, dan dia akan bertukar menjadi gula ringkas. Okey, faham ya? So gula yang ada di pasaran ni already ringkas, gula ringkas ataupun karbohidrat ringkas. Jadi kat sini yang banyak sebenarnya masyarakat kita dan juga orang pesakit kencing manis confused. Ya, sebab saya biasa dengar, oh, tak makan gula tak boleh, badan lemah. Jadi lemah, kan? Tak bertenaga. Oh, badan lemah lah, letih lah. Sebenarnya, kalau kita lebih memerlukan karbohidrat kompleks yang akan menghasilkan gula ringkas mengikut keperluan badan kita. Okey, proses tersebut, dia akan berjalan proses tersebut mengikut kita punya fizikal aktiviti, kan, sistem metabolisme badan kita. Jadi dia akan dihasilkan, kalau kita banyak pakai, cepatlah dia hasil dan cepat hadamlah, cepat digunakan. Sebab gula ni, gula yang dihasilkan, gula sebenarnya ianya adalah pembekal tenaga yang utama dalam badan kita, iaitu lebih kurang 40 hingga 50% daripada keperluan badan kita mesti akan dibakar oleh karbohidrat tersebutlah. Yang karbohidrat yang kita perlukan adalah karbohidrat kompleks tersebut, sebab dia bukan saja datang dengan vitamin yang lain, tetapi dia datang dengan dia sebagai punca atau tugas utama dia membekalkan tenaga pada kita. Ya, dan mengikut keperluan kita, mengikut keperluan keadaan kita, yang kalau kita bekerja macam mana, kan, umur kita tu macam mana. So kalau gula yang berada di pasaran ni yang menghasilkan manisan yang cepat ni, dia memang gula ringkas. Dia tak ada proses lagi dah dalam badan kita. Dia terus masuk dalam darah kita dan dia akan pergi pada liver kita untuk digunakan mengikut keperluan lah. Dan kalau macam pesakit kencing manis, dia akan terus masuk dalam darah dan akan bagi impak pada blood sugar dia lah. Itu gula yang sepatutnya masyarakat kita tahu. Kita ada gula kompleks, gula ringkas. Yang dalam pasaran ni memang adalah gula ringkas. Dan nama dia pun macam-macam. Dan selalunya contohnya nama dia macam yang kita biasa nampak, kita biasa tahu glucose. Sucrose. Macam tu. Glucose, sucrose itu adalah gula ringkas. Gula lah. Gula ringkas sebenarnya yang dalam pasaran kita, itulah gulanya. Nama saintifiknya sucrose lah, dextrose lah, sucrose lah, ya. Dan ada juga satu lagi gula ringkas kita panggil lactose. Itu gula susu. Dia berada di dalam susu. Ataupun fructose, dia berada dalam buah.
Kalau macam fruktos tu, manisnya buah tersebut adalah bergantung pada banyak mana fraktus berada dalam buah tu. Itu jenis-jenis kalau nak tahulah. Tetapi masyarakat kita perlu tahu hanya gula kompleks dengan gula ringkas. Ya. Okey, Puan. Mana kita perlukan adalah gula kompleks. Okey, Puan. Itu pemahaman kita berkenaan jenis-jenis gula yang ada. Mungkin kita tanpa sedar kita ambil setiap hari. Dan sebenarnya kita nak berikan juga pemahaman kepada masyarakat. Sebenarnya untuk keperluan badan kita, sebanyak mana gula yang diperlukan setiap hari, Puan? Dan adakah pengambilan gula tersebut berbeza mengikut tubuh badan kita, kesihatan kita, Puan? Ya, memang agak berbezalah. Berbezalah, kita tak nafikan. Kalau macam pesakit kencing manis, kita kalau boleh kita tak nak dia ambil langsung gula ringkas ni. Sebab memang akan menyebabkan gula dalam darah dia akan shoot terus naik tinggi sebab dia tak ada proses lagi. Ataupun kalau dia makan nasi pun kita kena count dia punya karbohidrat dia tersebut supaya penghasilan gula daripada nasi tersebut tidak melebihi daripada keperluan dia. Itu untuk pesakit kencing manis. Tetapi untuk kita yang sihat, memang ada peringkat umurnya jugalah. Dan selalunya paling senang, paling yang saya nak showkan adalah sekurang-kurangnya 2 kali sahaja cukup dah untuk yang sihat. Ya, yang sihat. Minum pagi, ambillah 1 sudu gula dengan air yang kita nak, kopi, ketih macam tu. Atau dan minum petang. Itu dah macam okey berbanding dengan setiap kali nak makan minum air manis. Setiap kali makan minum sampai 5-6 kali. Itu terus terang ianya akan mendorong seseorang tu menyebabkan pengumpulan gula tersebut dalam badan tu, darah tu oleh liver, dia akan menyebabkan dia akan jadi blood sugar dia boleh naiklah sebab dia dah kalau macam orang yang bukan kencing manis, kalau dia terlampau lebih ambil gula macam sampai 5-6 kali satu hari, sebab gula datang dengan kalori. Gula datang dengan kalori. 1 gram gula tu, atau kita panggil dia 1 sudu besar tu ada 10 gram. 110 gram. 1 gram 4 kalori. Kalau 10 sudu 1 tablespoon tu dia ada 40 kalori. So kalau dia ambil setiap kali ambil gula tu, gula ambil 5-6 kali, itu menyebabkan dan dia makan benda lain lagi. So kalau badan kita tak memerlukan kalori yang berlebihan tersebut, liver kita akan tukar jadi glycogen dan dia akan disimpan jadi lemak. Yang itu yang kalau orang tu nak kurangkan berat badan, dia boleh cut down dekat gula tersebut sebab tak ada keperluan. Baik. Gula yang ringkas ni hanya sebagai pemanis. Dia tak ada nutrien lain. Dia hanya ada kalori dan juga rasa manis. Faham. Dan kita harap juga penonton faham dengan apa yang telah kita sampaikan. Selepasnya, Puan, kita nak berikan sedikit nasihat, saranan kepada seluruh masyarakat Malaysia, khususnya berkenaan kesan pengambilan gula secara berlebihannya. Apa akan berlaku kepada implikasinya kepada kesihatan kita, khususnya berkenaan tabiat pemakanan yang gemar, makanan yang manis-manis, minuman yang manis-manis, khususnya kepada kanak-kanak dan juga golongan dewasa, Puan. Kesan gula ni kalau berlebihan diambil, satu yang paling senang itu saya kata tadi, dia ada kalori dan dia tak ada energi lain, dia tak ada nutrien lain, dia tak ada zat-zat lain, dia ada kalori sahaja. Dan di masa sama kalau orang tu dia ambil berlebihan sangat, dia boleh kegemukan, berat badan dia boleh naik sebab kalori datang. Dan di masa yang sama dia makan makanan yang lain juga yang datang dengan kalori jadi ada setengah orang dia tak pandai nak adjust kalori kat situ dan juga keperluan dia dari segi physical activity dia ke umur ke dan sebagainya. Dari segi jadi risiko kalau, penyakit pun? Apa dia? Dari segi kalau risiko penyakit. Saya contoh yang paling senang yang saya selalu bagi, saya ada ramai pesakit berumur 20-an yang kerap boleh dikatakan setiap kali dia nak minum dia akan ambil air carbonated. Air carbonated satu tin dia ada 9 sudu gula. Bayangkanlah 9 sudu gula, maknanya dia ambil gula yang berlebihan. Yang itu yang saya ada currently ramai yang kita dapat daripada data kita pun pesakit kencing manis lah yang datang daripada golongan muda ni. Golongan-golongan yang minum air, sekejap-sekejap minum air manis, sekejap-sekejap minum air manis, sekejap-sekejap minum air manis. Jadi dia akan develop very young age, dalam umur yang muda, dia develop kencing manis
type 2, bukan type 1, type 2. Wow. Ya, yang memerlukan lifestyle modifikasi lah. Lifestyle modifikasi itu adalah salah satu contohnya adalah tabiat minum air manis tersebutlah. Hmm. Ya. Jadi dia kena kurangkan sebab kencing manis ni kita boleh kalau dia dapat awal detect tu dia dah tahu sebab cara makan dia yang banyak sangat minum air manis. Sekejap-kejap air manis, sekejap-kejap air manis, sekejap-kejap air sirap. Kejap-kejap air sirap. Pergi mana-mana air sirap. Dia tak reti kata tak boleh lah kalau tak minum air manis, tak rasa air. Itu yang kita kena ubah pun kan? Jadi orang macam ni memang ada potensi dapat kencing manis. Ya, itu yang kita perlu ubah sebenarnya untuk kita menjadikan hidup kita lebih sihat. Sebab benda benda ni sebenarnya boleh diubah. Individu tersebut yang boleh ubah. Jadi lebih baik dia ubah awal-awal ni daripada dia dah kena kencing manis baru terdiam. Dah kena kencing manis lah. Itulah tuan. Seperti yang kita selalu sarankan, mencegah lebih baik daripada mengubati. Dan sudah pastinya, frasa dan bahasa Inggeris, you are what you eat. Kita adalah apa yang kita makan. Jadi sudah pastinya sangat penting untuk kita mengamalkan pemakanan dan juga gaya hidup yang lebih sihat. Selepas ini, dengan topik kita, hidup lebih manis tanpa gula. Apapun, terima kasih. Kita ucapkan kepada Hajah Basmawati Bahrom yang merupakan Ketua Jabatan Dietetik dan Sajian Hospital Kuala Lumpur. Terima kasih, Puan. Okey, terima kasih banyak. Harap-harap faham dan beri manfaat. Terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.